Pancasila, episode 85 untuk teman-teman kelas 1. Pancasila 5 dasar. A, B, C, D. Sebutkan nama-nama buah. Buah yang huruf depannya D itu. Oh, aku ingat. Durian. Selain durian, buah yang huruf depannya D apa ya? Oh iya, duku. Asik, kita bisa menjawabnya. Halo, selamat pagi teman-teman. Hayo, hari ini hari apa ya? Iya, betul. Teman-teman, aku dan Kak Nisa baru saja bermain Pancasila 5 dasar. Seru sekali ya permainan ini. Tapi kamu tahu tidak kapan hari lahirnya Pancasila? Hehe, aku lupa kak. Hari lahir Pancasila itu tanggal 1 Juni. Disebut hari lahir Pancasila karena di hari itulah Pancasila pertama kali disampaikan sebagai dasar negara. Dan hari lahir Pancasila merupakan salah satu hari besar nasional. Oh iya, hari lahir Pancasila ini berbeda dengan hari kesaktian Pancasila ya. Nah, ingat ya teman-teman, hari lahir Pancasila itu tanggal 1 Juni. Dan hari kesaktian Pancasila dirayakan tanggal 1 Oktober. Kedua hari besar nasional itu menunjukkan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang nilai-nilainya harus kita jaga. Wah, ayah buat egrang. Iya, ini ayah buatkan egrang untukmu. Asyik, terima kasih ya. Tapi kok kamu bisa tahu egrang, nak? Iya ya, aku tahu. Karena aku pernah membaca buku cerita tentang egrang. Aku jadi ingin membaca bukunya lagi. Ayah mau kan menemani aku membaca cerita itu? Tentu saja ayah mau. Nanti kita baca bersama-sama ya. Teman-teman, aku dan ayah akan membaca cerita berjudul Festival Egrang Sutiha. Kami akan membaca secara bergantian. Tetapi sebelum membaca atau melakukan kegiatan apapun, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Aku dan ayah akan membaca secara bergantian. Disimak baik-baik ya teman-teman. Festival Egrang Sutiha. Ibu sedang pergi. Kakak sedang membersihkan rumah. Sutiha menggendong adik supaya tertidur. Ada festival egrang. Sutiha ingin ikut festival ini. Untung adik sudah tertidur. Sutiha bisa latihan egrang dulu. Cukup latihannya. Sekarang, Sutiha pergi ke tempat pendaftaran. Sayangnya, Sutiha tidak bisa mendaftar sendirian. Kata petugas pendaftaran, Sutiha harus punya tim.
yatim? Anak yang baru mendaftar itu juga sendirian. Sutiha ingin mengajaknya membentuk tim. Sayangnya, dia sudah punya tim. Sutiha pergi ke lapangan. Wah, mungkin Sutiha bisa bergabung dengan salah satu di sana. Bagaimana kalau dengan tim berpita pink? Tidak bisa, kami semua laki-laki. Tolak mereka. Sutiha ingin bergabung dengan tim ini. Namun, kata mereka, tim mereka sudah lengkap. Tim mana yang masih perlu anggota ya? Hei, kita buat tim sendiri yuk. Aku ikut ya. Wow, Sutiha kini punya tim. Selesai. Nah, sekarang waktunya ayah bertanya. Nanti aku dan teman-teman di rumah akan menjawabnya. Baiklah, pertanyaan pertama, siapa saja yang ada dalam cerita? Tentu saja Sutiha. Kemudian kakak dan adiknya. Lalu ada juga panitia dan para peserta festival. Wah, jawaban kamu betul. Sekarang pertanyaan kedua ya. Di mana ceritanya terjadi? Ceritanya terjadi di beberapa tempat. Yaitu di rumah Sutiha dan di lapangan tempat festival berlangsung. Betul. Nah, pertanyaan terakhir. Kapan ceritanya terjadi? Ceritanya terjadi di siang hari, setelah Sutiha menidurkan adiknya. Dua jempol, betul semua. Tadi kita sudah menyimak bersama-sama cerita berjudul Festival Egrang Sutiha. Ada beberapa kosakata baru yang kita pelajari, seperti tim, egrang, dan lapangan. Nah, sekarang kita menggambar dari kosakata tersebut ya. Ini adalah gambar tim atau kelompok egrang Sutiha. Ini adalah gambar egrang yang dimainkan Sutiha. Dan ini adalah gambar lapangan. Sudah jelas kan teman-teman? Kalian kerjakan di buku tugas masing-masing ya. 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman, ada 5 simbol yang terdapat pada dada burung Garuda Pancasila. Kata ayah, panca artinya 5. Itu sebabnya burung Garuda sebagai lambang negara kita disebut Garuda Pancasila. Sesuai dengan 5 sila yang ada di dalamnya. Yuk kita pelajari bersama simbol atau gambar yang ada pada dada burung Garuda Pancasila. Perhatikan simbol atau gambar yang ada di dada burung Garuda Pancasila ini. Contohnya seperti di nomor 1. Ini gambar bintang emas sebagai simbol dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat nomor 2 ya. Ini gambarnya apa teman-teman? Iya, betul. Ini adalah gambar rantai emas sebagai simbol dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana dengan gambar nomor 3 ini? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar pohon beringin.
Pohon beringin adalah simbol untuk sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, kalau gambar yang keempat, ini gambar apa ya teman-teman? Iya betul, ini adalah gambar kepala banteng atau simbol dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana dengan gambar yang terakhir ini? Gambar apakah ini? Iya, betul lagi. Ini adalah gambar padi dan kapas atau simbol dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, tadi kita sudah menulis simbol atau gambar yang ada pada dada burung Garuda Pancasila. Sekarang, kita belajar melengkapi suku kata yang hilang dalam kata-kata ini ya. Lengkapilah dengan suku kata ti, ra, wan, dan la. Perhatikan gambar ini. Suku katanya adalah pahla. Maka, suku kata apakah yang tepat untuk mengisinya? Iya, betul. Suku kata yang tepat adalah wan. Sehingga kata yang lengkap menjadi pahlawan. Sekarang kita lihat gambar berikutnya ya. Suku katanya adalah upacara bende. Suku kata apakah yang tepat untuk melengkapi kata tersebut? Iya, betul. Suku kata yang tepat adalah ra. Sehingga kata yang lengkap menjadi upacara bendera. Nah, kalian pasti sudah tahu gambar apa ini. Suku katanya adalah pancasi. Suku kata apakah yang tepat untuk melengkapi kata tersebut? Iya, betul. Suku kata yang tepat adalah la. Sehingga kata yang lengkap menjadi Pancasila. Nah, untuk gambar terakhir ini, suku katanya adalah merahku. Suku kata apakah yang tepat untuk melengkapi kata tersebut? Iya, betul. Suku kata yang tepat adalah ti. Sehingga kata yang lengkap menjadi merah putih. Teman-teman, tulislah kembali tugas menulis tadi di buku tugas kalian. Selamat mengerjakan! Kotak-kotak ini banyak sekali, Bu. Apa akan ada acara di rumah kita? Tidak, Nak. Ibu dapat pesanan membuat snack atau camilan dari Bu RT. Rencananya untuk tanggal 6. Coba kamu lihat kalender. Tanggal 6 itu hari apa? Apakah hari Kamis atau hari Jumat? Oke, Bu. Teman-teman, tanggal 6 jatuh pada hari apa ya? Iya, tanggal 6 jatuh pada hari Kamis. Sekarang kita kembali ke dapur untuk memberitahu ibu. Bu, tanggal 6 jatuh pada hari Kamis. Baiklah, terima kasih ya, Nak. Teman-teman, bagaimana jika tidak ada kalender? Apakah kita bisa mengetahui tanggal dan hari apa yang kita maksud? Untuk mengetahuinya, yuk kita simak bersama-sama.
Mari kita coba tanpa melihat kalender. Jika tanggal 9 jatuh pada hari Minggu, tanggal 12 jatuh pada hari apa ya? Ingat ya teman-teman, jika menghitung hari yang akan datang, angka atau tanggalnya harus ditambahkan. Jika tanggal 9 jatuh pada hari Minggu, maka tanggal 12 jatuh pada hari Rabu. Karena perbedaan hari dari tanggal 9 ke tanggal 12 adalah 3 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu. Coba kita cek di kalender. Betul tidak ya hari Rabu? Iya, ternyata betul. Nah, sekarang kita coba contoh soal yang lain ya. Jika tanggal 9 jatuh pada hari Minggu, tanggal 14 jatuh pada hari apa ya? Tanggal 14 jatuh pada hari Jumat. Karena perbedaan hari dari tanggal 9 ke tanggal 14 adalah 5 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, lalu Jumat. Coba kita cek di kalender. Betul tidak ya, tanggal 14 itu hari Jumat? Iya, ternyata betul. Jika kalian belum mengerti, kalian bisa meminta bantuan ayah, ibu, atau kakak kalian di rumah ya. Kak Nisa sedang mengerjakan tugas sekolah ya? Tidak, Di. Kak Nisa sedang menulis di buku harian kegiatan apa saja yang harus Kak Nisa kerjakan untuk hari ini, besok, lusa, bahkan minggu depan. Kalau minggu depan, jaraknya sudah jauh ya, Kak? Cara mengetahui harinya bagaimana, Kak? Kita hanya perlu menambahkan 7 hari ke depan saja. Karena satu minggu itu ada 7 hari. Jadi, di minggu depan harinya akan tetap sama meskipun tanggalnya berbeda. Wah, ajari aku dong, Kak, cara mengetahuinya. Yuk, kita simak penjelasan Kak Nisa. Hari dan tanggal memiliki sebuah pola yang mudah kita ketahui. Misalnya, hari Minggu di bulan November pada kalender ini. Hari Minggu jatuh pada tanggal 7, 14, 21, dan 28. Jika kita perhatikan, ada yang menarik dari tanggal tersebut. Ternyata, tanggal-tanggal selanjutnya bertambah 7. Kita mulai dari tanggal 7. 7 ditambahkan 7, hasilnya adalah tanggal 14. Kemudian, kita tambahkan tanggal 14 dengan 7, hasilnya adalah tanggal 21. Begitu seterusnya. Perhatikan juga tanggal-tanggal yang terjadi pada hari Senin, yaitu tanggal 1, 8, 15, 22, dan 29. Pada tanggal 1, kita tambahkan 7, sehingga menjadi tanggal 8. Kemudian, kita tambahkan tanggal 8 dengan 7, sehingga menjadi tanggal 15. Dan begitu seterusnya. Benar juga ya, Kak. Ternyata cara mengetahuinya mudah sekali. Tinggal ditambahkan 7 untuk mengetahui tanggal yang jatuh di minggu berikutnya. Iya, dan harinya pasti jatuh di hari yang sama. Nah, teman-teman, sudah tahu kan caranya? Terus berlatih ya, agar teman-teman semakin mahir. Nah, sekarang aku sedang membuat pola tanggal pada kalender. Caranya mudah kok. Kita tinggal mengisi tanggal yang masih kosong. Isilah tanggal yang masih kosong pada gambar kalender ini. Di contoh kalender ini sudah terisi tanggal 1 untuk hari Selasa. Tanggal berapakah pada hari Rabu?
betul. Hari Rabu adalah tanggal 2. Hari Kamis tanggal 3. Jadi hari Jumat tanggal berapa ya? Iya, hari Jumat adalah tanggal 4. Kemudian hari Sabtu adalah tanggal 5. Jadi hari Minggu tanggal berapa ya? Betul sekali, hari Minggu adalah tanggal 6. Begitu seterusnya. Selesai mengisi tanggal yang kosong tadi, aku akan menuliskan kegiatanku. Nah, siapa yang saat belajar tadi ditemani ayah, ibu, atau kakak? Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka ya. Kalian juga harus mengisi lembar refleksinya. Dan ingat, 4M. Sampai bertemu besok ya teman-teman. Dadah! Wah, hari ini banyak sekali ya pelajaran yang sudah kita pelajari. Kita sudah mengenal hari lahir Pancasila sebagai salah satu hari besar nasional. Menyimak dan menjawab pertanyaan dari cerita berjudul Festival Egrang Sutiha. Menggambar kosakata baru dari kata yang ada di cerita. Belajar makna simbol yang ada di burung Garuda Pancasila. Melengkapi suku kata, menentukan nama hari sesuai dengan tanggalnya, mengenal pola untuk menentukan tanggal dan nama hari yang sama dalam satu bulan, dan membuat pola tanggal pada kalender. Sampai di sini perjumpaan kita ya. Sampai jumpa besok. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Dekut, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.